Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Pak Reza. Hari ini kita semua akan belajar tentang beberapa materi. Yang pertama adalah menyelesaikan soal cerita pengurangan dan yang kedua adalah kata tunjuk. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan. Nah, di sini Pak Reza punya beberapa soal cerita, nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal tersebut. Soal yang pertama, Anita memiliki 25 buah mangga, kemudian 14 buah mangga diberikan kepada adiknya. Berapakah sisa mangga Anita sekarang? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita sebaiknya mengerjakannya dengan urut. Maksudnya adalah, kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, baru kemudian kita jawab. Nah, kita tulis diketahui. Yang kita ketahui yang pertama adalah buah mangga Anita. Buah mangga Anita ada 25. Yang kedua, buah mangga yang diberikan kepada adik ada 14. Nah, setelah ini kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah sisa mangga Anita sekarang. Baru kita jawab. Sisa mangga Anita sekarang sama dengan buah mangga Anita. Nah, di sini kita tentukan dikurangi atau dijumlahkan. Ada kata kunci dalam soal tersebut, yaitu berupa kata diberikan. Kalau kita punya buah, kemudian kita berikan kepada orang lain, berarti buah punya kita akan berkurang. Nah, berarti kita tulis di sini, dikurangi buah mangga yang diberikan kepada adik. Nah, kita tulis di sini. Buah mangga Anita ada 25 dikurangi buah mangga yang diberikan kepada adik ada 14. Agar lebih jelas, kita akan menghitungnya dengan gambar terlebih dahulu. Di sini Pak Reza punya gambar mangga. Kita akan hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Buah mangganya ada 25, ini adalah buah mangga milik Anita. Kemudian kita kurangi dengan 14, berarti kita coret 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian sisanya berarti kita hitung yang tidak kita coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, berarti 25 dikurang 14 hasilnya adalah 11. Nah, kita akan coba hitung dengan pengurangan cara bersusun pendek. Tapi sebelumnya Pak Reza hapus dulu yang ini. Pak Reza punya tabel puluhan dan satuan. Kita akan mencoba memindahkan bilangan 25 dan 14 ke dalam tabel puluhan dan satuan tersebut. Kita mulai dari 25. 25, angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 2. Kemudian angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 5. Nah, kemudian kita tulis bawahnya 14. Dari 14 ini, angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah 1.
yang menempati nilai tempat satuan adalah 4. Kemudian setelah ini baru kita kurangi. 5 dikurangi 4. Hasilnya adalah 1. 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 1. Oh, berarti 25 dikurangi 14 adalah 11. Sama ya hasilnya ya. Nah, kalau kita mengurangi dengan cara tabel seperti ini, berarti satuan diletakkan di bawah satuan, puluhan diletakkan tepat di bawah puluhan. Ini kok hilang. Nah, baru kita tulis. Jadi sisa buah mangga Anita sekarang adalah 11 buah. Nah, oke. Kita menuju soal yang kedua. Hasil panen semangka Pak Ahmad ada 36 buah. Sebanyak 20 buah semangka terjual. Berapa banyak semangka yang belum terjual? Kita tulis dulu. Diketahui, yang diketahui dari soal tersebut adalah semangka yang dipanen. Semangka yang dipanen ada berapa ini? 36 dari sini ya. Dari 36 ini. Kemudian kita tulis lagi. Semangka yang terjual. Semangka yang terjual ada 20 buah. Kita tulis dengan 20 buah. Nah, setelah itu kita tulis yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah banyak semangka yang belum terjual. Jawab. Semangka yang belum terjual sama dengan di semangka yang dipanen. Nah, ini sama seperti tadi. Ada kata kunci dalam soal, yaitu terjual. Semangka yang terjual berarti dikurangi dengan semangka yang terjual ya. Kita tulis berarti semangka yang dipanen ada 36 dikurangi semangka yang terjual ada 20. Hasilnya berapa ya? Nah, baik. Kita menggunakan gambar terlebih dahulu. Di sini ada gambar buah semangka. Ini jumlahnya ada 36. Ini ceritanya adalah semangka hasil panen Pak Ahmad. Kemudian kita kurangi dengan 20. Berarti kita coret 20. Kita coret. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, sisanya berapa? Kita hitung bersama-sama. Yang berarti yang tidak kita coret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti ada 16 buah semangka yang tersisa. Hasilnya adalah 16. Oke, coba kita hitung dengan cara bersusun pendek. Kita hapus dulu. Saya munculkan tabelnya, tabel puluhan dan satuan. Kita pindah bilangan 36 dan 20 ke dalam tabel. 36. Angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 3. Kita tulis 3. Kemudian angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 6. Nah, kemudian 20. Angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah
2, berarti kita taruh di bawah angka 3. Kemudian angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 0. Kemudian kita taruh kurangi. 6 dikurangi 0 hasilnya 6. 3 dikurangi sama ya hasilnya 16. Nah, setelah ini baru kita tulis. Jadi banyak semangka yang belum terjual adalah 16 buah. Paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ketiga, Farhan mempunyai 29 buku cerita. Farhan menyumbangkan 8 buku ceritanya. Berapakah sisa, ini sisa ya maksudnya, sisa sisa buku cerita Farhan. Kita tulis dulu, diketahui buku cerita yang dimiliki Farhan. Yang diketahui dari soal tersebut yang pertama adalah buku cerita yang dimiliki Farhan ada 29. Kemudian buku cerita yang disumbangkan ada berapa di situ? 8. Setelah itu ditanyakan, yang ditanyakan adalah sisa buku cerita Farhan. Baru kita jawab. Sisa buku cerita Farhan sama dengan buku cerita yang dimiliki Farhan ditambah atau dikurangi. Ada kata kuncinya di sini, yaitu Farhan menyumbangkan. Kalau Farhan menyumbangkan 8 buku ceritanya, berarti bukunya akan berkurang. Berarti dikurangi buku cerita yang disumbangkan. Baru kita tulis di bawahnya. Sama dengan buku cerita yang dimiliki Farhan ada 29, kemudian dikurangi buku cerita yang disumbangkan ada 8. Hasilnya berapa? Kita langsung menggunakan tabel puluhan dan satuan saja dengan cara bersusun pendek. Kita akan memindahkan bilangan 29 dan 8 ke dalam tabel puluhan dan satuan. Yang pertama, bilangan 29. Angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 2. Kemudian, angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 9. Nah, kemudian di sini dikurangi 8. 8 itu adalah satuan ya. Berarti nilai tempat 8 itu memiliki nilai tempat satuan. Berarti tidak ada puluhannya, baru kita kurangi. Nah, 9 dikurangi 8 adalah 1. Kemudian 2, karena di bawahnya tidak ada pengurangnya, berarti kita tulis langsung saja 2. Berarti 21, kita tulisnya 21. Berarti kita tulis, jadi sisa buku cerita Farhan adalah 21. 2. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kita sudah mencoba mengerjakan atau berlatih 3 soal cerita tentang pengurangan. Semoga teman-teman paham. Dan nanti ketika mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket, bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, di sini pada soal ini kan diketahui bahwa Farhan mempunyai 29 buku cerita. Kemudian disumbangkan. Nah, ceritanya ada percakapan antara Farhan dan ayahnya. Ini ceritanya Farhan dan ayahnya sedang berada di ruang buku. Percakapannya seperti ini. Farhan berkata, "Buku ini milik saya waktu kecil, ayah." Kemudian ayahnya menjawab, "Buku itu bagus untuk anak-anak, Farhan." Selanjutnya Farhan menjawab, "Iya ayah,
Selain ceritanya bagus, saya suka sekali dengan sampulnya yang halus. Bolehkah saya menyumbangkan beberapa buku cerita saya, Ayah? Boleh. Masya Allah, anak Ayah memang dermawan. Terima kasih, Ayah. Nah, dari percakapan tersebut, tadi Farhan dan ayahnya menyebutkan kata tunjuk. Itu ada kata ini dan kata itu. Nah, sekarang kita akan mencoba membahas tentang kata tunjuk. Kata ini untuk menunjuk benda yang dekat. Contohnya adalah pada gambar tersebut. Boneka ini milik saya. Nah, ini kan bonekanya ada di dekat anak perempuan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kata itu untuk menunjuk benda yang jauh. Nah, misalnya nih, ada anak perempuan, dia ingin menunjuk sebuah gelas yang ada di meja yang tepatnya jauh dari dirinya. Dia menyebutkan itu gelas. Jadi paham ya? Kata ini untuk menunjuk benda yang dekat, sedangkan kata itu untuk menunjuk benda yang jauh. Baik, sampai sini paham ya? Kita sudah belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang pengurangan, dan yang kedua adalah kata tunjuk ini dan itu. Baik, sebelum Pak Reza akhiri, Pak Reza punya tugas buat kalian. Kalian mengerjakan latihan soal. Yang pertama, kerjakanlah latihan soal tentang kata tunjuk di buku paket tema 7 halaman 136 sampai 137. Yang kedua, kerjakanlah latihan soal cerita pengurangan di buku paket tema 7 halaman 138 sampai 139. Nah, untuk mengerjakan soal cerita pengurangan ini, kalian bisa tulis di buku tulis kalian atau di kertas HVS juga nggak apa-apa. Yang penting ditulis langkah-langkahnya, misalnya yang diketahui apa, yang ditanyakan apa, kemudian baru dijawab. Nah, setelah itu buku tersebut, kertas tersebut bisa kalian sobek kemudian di straples di buku paket halaman 138. Seperti itu ya, paham ya. Baik, sepertinya pembelajaran kali ini sudah selesai. Pak Reza akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.